Sejak semalam, tular di media sosial, berita mengenai insiden di Lebuh Raya Senai Desaru membabitkan sebuah perodua Alza dan sebuah Hyundai i30 di mana dua wanita maut dan lima individu cedera dalam insiden terbabit. Hari ini, tersebar pula satu rakaman video dashcam sebelum berlakunya insiden yang memaparkan perodua Alza terbabit dilihat hilang kawalan ketika cuba mengelak sebuah kenderaan lain yang sedang memotong.